Ya, selamat siang teman-teman pecinta tanaman buatin. Kembali kita bicarakan tentang apa, bagaimana perawatan tentang pohon tin ya. Ini seperti kita lihat ada beberapa cabang baru dari pohon tin jenis Brown Turkey ya. Ini Brown Turkey. Kelihatan dari daun dan buahnya ini Brown Turkey. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 cabang. Ini bila kita biarkan akan memperlambat pertumbuhan daripada pohon tin itu sendiri. Makanya kita harus nanti akan kita pangkas yang di sebelah sini ya. Ini kita pangkas, kita biarkan yang di sini aja. Itu, yang kecil-kecil ini kita buang aja teman-teman. Ini yang kecil-kecil kita buang, meskipun ini ada buahnya kita buang aja. Meskipun ini ada buahnya kita buang aja ya. Potongnya kalau daun kita pakai gunting ini, enggak apa-apa. Atau kalau cabang yang besar ini guntingnya enggak mampu, kita pakai gunting yang dahan. Maaf ya, sedikit berkarat ini. Kita potong sini aja ya. Ini kita potong di sini. Nah, ini sisanya bisa kita gunakan stek. Oke teman-teman. Ya, ini kita bisa bikin stek nanti. Lain waktu kita upload video tentang bagaimana cara stek daripada buatin itu sendiri. Nah, untuk daun teman-teman kita jangan terlalu banyak, kita potong aja. Kita potong daun. Ini kita potong. Kita potong, kita potong. Teman-teman, kita buang ya. Yang bawah dua ini kita buang aja teman-teman. Kita buang. Ini kita buang. Ini juga kita buang. Nah, kita buang ya. Jadi ternyata di sini ada lagi teman-teman. Ada lagi. Ini kita buang aja ya. Ini kita buang aja. Ini kita buang. Nah. Ini kita buang. Ini. Oke. Jadi ini penampakannya ya, teman-teman ya. Tin jenis Brown Turkey. Tuh, kalau bisa ini nanti kita tutup dengan apa itu aquaprop atau lem atau apapun sehingga tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Nih. Ini getah putihnya, getah putihnya ini perih teman-teman. Bila kena tubuh. Oke. Cukup itu aja teman-teman ya. Video kali ini tentang tip merawat buatin supaya tumbuh maksimal. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.